Anjay, gila ngegas sendiri anjrit. Canggih sekali anjir. Ini kalau kita pegal kita begini aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua Kang MP. Yo guys, jadi alhamdulillah motor gua udah sehat. Jadi kali ini kita mau riding NR bareng Kohari. Mantap. Wow, Ninja ZX 10R nya mantap sekali. Dan ada Steve Joe, Steve Joe, Steve Joe, Joe, Joe. Wih, mantap. Halo, wih. Om siapa? Oh iya, kita gas ya. Gas gun nih. Dan ini ada si King Willy, Raja Willy nih, Raja Willy ya. Oh mantap tuh. Ada JTX 636, ada XMAX 250, JTX 25, JTX 10. Kita mau gas nih, kok Willy juga ikut ya, bawa motornya GS. Ya kita bakal nyalain. Oh ya siap, yo. Oke udah siap ya, salam. Siap-siap. Oke, kita bakal gas nih. Pertama kalinya gua riding bareng Kohari ya. Riding NR gitu, naik red gitu ya. Kita habis dari Extreme Motorsport. Oke. Si Gia mulai sehat nih anjrit. Enak banget ya, udah servis, udah ganti rantai. Pengereman ganti, anjir enak banget ini motor. Setelah servis di Extreme Motorsport gitu ya. Buat kalian yang daerah Jakarta Barat atau lainnya, gua rekomendasiin buat servis di Extreme Motorsport ya. Karena hasilnya anjir. Dan dia banyak banget spare part, spare part buat modif gitu ya, WR3 gitu, brand terbaik. Wih, ada Kowili nih. Gagah juga ya kalau bawa GS 1300. Berasa kayak polisi anjir. Keren. Ini ada Kohari, akhirnya kita bisa riding bareng sama Kohari. Wow, ada Steve Joe. Masih rame banget ya di sini, ay. Nih, dua Raja Willy. Dulu kita soalnya belum tahu jalan guys, kita bakal asa-asa dulu jalan sini. Nih. Anjir, indah banget tempatnya. Ini di peak ya. Wow, NR di sini nggak nyesel sih. Gila ya. Tempat-tempatnya orang kaya sih kalau di daerah peak. Nah, oh Michael nih. Willy juga nih. Seru nih NR kayak gini nih. Agak sedikit barbar tapi ya tidak membahayakan lah ya. Soalnya kan kita nunggu jalanan sepi dulu gitu, baru kita Willy.
Kita kemana ini? Kita NR ke sini dulu, guys. Kita nyari makan dulu. Oh iya. Oke, kita mau nyarap dulu, habis itu kita lanjut NR lagi, guys. Sekarang jam berapa? Hah? Sekarang jam berapa nyarap? Oh, nyarap ya. Soalnya jalanan masih rame, nanti kita lanjut lagi. Oke, guys, jadi kali ini kita mau gas. Jadi spesial nih, guys, gue dipinjemin ZX10 pertama di Indonesia ini. Waduh, gue deg-degan ini ya, kita dipinjemin motor. Kita tukeran kunci kok. Wede, gila. ZX10 R pertama di Indonesia, guys. Gila. Ngeri, oi. Ini kok Willy, dia Willy-nya udah nginjek ini, guys. Ngeri. Kita nyobain ZX10. Wow, nyobain ZX10 Kohari nih. Mantap. Velgnya udah OZ. Oh, ininya udah Austin Racing. Modifnya, wah, gila sih. Dilihatnya simple, tapi pas kita deketin Brembo, OZ, wah, hedon ini modifannya, oi, gila. Yang lebih spesialnya lagi, ini ZX10R pertama di Indonesia, guys. Oh, Kohari pakai nih. Ini terakhir naik RC kapan kok? Waduh, tahun lalu kayaknya. Tahun lalu. Waduh, gila kemarin naik RC, guys. Wah, ini thank you, ini spesial banget nih, oi. Ininya Creo Dynic, wih, DNC. Bismillahirrahmanirrahim. Yo, kita bakal coba ZX10R pertama di Indonesia punyanya Kohari Avandi. Gila. Mantap kok ini. Ya. Nanti kalau mau nyobain cruise control. Hah? Ada loss controlnya emang? Cruise. Cruise itu apa ya? Jadi dia bisa ngegas sendiri. Oh. Kecepatan minimal 40, gigi 3, masuk gigi 3, kecepatan minimal 40. Hah? Lu tekan ini nih. Oh. Nanti nyala tuh. Oh iya iya. Nah, huh? Nyala lu pencet bawah. Tek, lu lepas tangan. Oh, dia jalan sendiri. Wow, hebat sekali, canggih sekali, guys. Ini dimatiin ya? Matiin dulu. Enggak matiin juga enggak apa-apa sih. Nah, oh. Gigi 3, kecepatan minimal 40. Hah? Tekan ini sama bawah. Nanti kalau mau matiin cruise controlnya, tinggal tekan rem aja. Oh. Wow. Yang video yang tadi itu, udah. Oh iya iya. Widih, gila canggih banget, ZX10-nya. Mari kita nyalakan. Oh, ini nyalanya ya. Wow. Ini apa ini, kok? Nah, itu mode. Nah, ini mode. Oh iya, buset, canggih sekali. Kirain starter. Kalau mau pencet back yang ini. Ini. Atas, yang atas. Back. Nah. Oh. Gila canggih banget. Ini malam mau ganti yang putih, kita pencet. Wow, anjrit. Di RC kemana ada, guys? Anjir. Nanti kita coba lah ya. Wow. ZX10 terbaru, guys. ZX10 pertama di Indonesia gitu. Wih, menggelegar sekali. Yo, anjay, Kohari make RC gua. Spesial sekali, guys. Wuhui. Ini gigi 3 aja udah ngangkat ya kalau 1000 cc gitu. Wow. Kohari bisa wheeling gak ya pakai RC ya? Wuhui. Oke. Kita coba ya, guys. Wah, anjay. Gila, ngegas sendiri, anjrit. Canggih sekali, anjir. Ini kalau kita pegal, kita begini aja ya. Tuh, kita begini aja nih. Wih, ngeri, oi. Canggih sekali ini motor tanpa digas, guys. Tuh. Gue baru tahu loh ada sistem kayak gininya loh. Ini anginnya gede banget. Anjir, tuh. Ini ngegas sendiri, anjir. Kalau kita capek begini nih. Wah. Gila sih. Ini
cocok banget kalau dibawa touring ya. Kalau dibawa touring misalnya kita pegel ya, kita pinggang kita pegel nih, kita begini aja nih, sambil minum, sambil makan. Anjay, anjay, yo, enak sekali. Oh, kita putar balik guys, kita matiin. Ini udah quick shift, atas bawah nggak usah pakai kopling. Oh iya iya iya, udah quick shift ini. Oh coba ya. Oh iya anjir, udah quick shift, lupa gua. Waduh, ginian airsick nih. Oh, kita coba kebut lah ya. Ini udah quick shift, guys. Atas bawah udah quick shift. Gila, canggih banget ini fiturnya. Wih, canggih banget ini. Asli, udah postur readingnya enak ya. Udah banyak banget fitur-fiturnya. Quick shift ada. Jadi kita nggak perlu capek-capek megang kopling, oi. Sebenarnya gua waktu itu pernah ya nyobain ya JTX 10R di Kediri. Cuman gua nggak tahu ada fitur kayak gitunya, anjir. Gua baru tahu tadi dibilangin ke Hari. Ada yang kata bisa jalan sendiri itu gigi 3 di atas 40 dia jalan sendiri gitu. Ketika kita capek touring, ya udah kita kayak stabil aja gitu ya, lepas tangan 2 gitu. Anjir, emang ya fitur-fitur motor 2022 canggih-canggih gitu. Ngeri kali. Ada tali anjir, nggak lihat gua. Ini quick shift, guys. Gila quick shift ya. Nurunin giginya juga pakai quick shift. Anjir, sudah kayak motor bebek anjir. Asli sih guys, gua nggak nyangka banget ya sekarang gua bisa kenal sama orang-orang yang dulu gua kagumin gitu ya. Sama Kohari Afandi, Arat Arkan, dan Di Malik. Banyak dah vlogger-vlogger lain, Magila gitu ya. Dulu itu buset dah, gua cuma nonton di YouTube aja gitu. Asli, berkat dukungan kalian ini mah. Ini pas Kohari beli JTX 10R ya. Ini gua belum megang YouTube loh. Gua belum bikin YouTube loh pas Kohari upgrade JTX 10R pertama gitu. Dan gua kayak yang lihat, anjir. Membeli JTX 10 pertama gitu ya. Kapan gua bisa temenan sama Kohari gitu ya, dan akhirnya gila sih sekarang. Gua punya temen gitu ya. Apa? Kalau jam 9 takutnya udah enggak boleh masuk lagi. Oh iya ya. Ya, sekarang aja udah jam berapa? Oh iya. Takutnya udah nggak boleh masuk lagi. Kalau jam 9 biasanya di depan lebih tutup. Oh. Ayo kita reading dulu. Hah? Kita reading dulu Om. Kita muter dulu aja ya. Iya, Willy Willy, ini tukeran dulu Om. Hah? Tukeran. Tukeran aja. Ya, kita Willy Willy. Oke. Okay. Nah, kita dulu, muter dulu. Muter, muter. Iya. Tapi kelamaan tadi jam 9 ditutup gitu. Oh iya ya. Ayo. Oke, kita gaskan lagi. Kita bawa si GL lagi, guys. Wah, anjir beda banget ini, tinggi banget motor. Yo. Kita nyari konten lagi. Kita mau lihat kok Willy. Gila. Anjir, serem banget. Lihat.
hati-hati ya. Gila ya, kalau udah stabil enak banget anjrit. Dia ada sistem moodnya gitu tuh. Gua mah kagak bisa anjir. Masih jalan terus. Sama Ko Michael anjirit, kita belajar lagi. Lumayan lah ya. Lumayan lah ya. Oke, udah lumayan bisa. Wah, GoPro gua copot. GoPro gua hampir copot. Ayo dong kau, Willy. Anjir, GoPro gua copot.